Aksi perang petasan dilakukan dua kelompok remaja di kompleks perumahan Vida, Bantar Gebang, Kota Bekasi, Jawa Barat, Jumat pagi. Selain dengan petasan, para remaja ini juga saling serang dengan sarung yang diisi batu. Kesal dengan ulah para pelaku, petugas keamanan dibantu warga berusaha membuarkan aksi ini. Mengantisipasi aksi serupa, Polres Metro Bekasi Kota menggelar patroli di sejumlah titik rawan. Polisi juga akan menindak tegas para pelaku tawuran. Polres Metro Bekasi Kota juga sudah setiap seminggu sekali ataupun hari Jumat melakukan kegiatan polisi RW datang sambang ke RW-RW di wilayah Kota Bekasi untuk melakukan sharing ya kepada masyarakat kita dan apa kendala-kendala yang ada di wilayah wilayah Kota. Polisi mengimbau masyarakat agar melaporkan aksi-aksi tawuran di lingkungan mereka untuk menjaga ketertiban dan keamanan selama bulan suci Ramadan. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan.